Seterusnya, Jabatan Kerja Raya JKR akan membuka semula laluan Persekutuan FT185 Jalan Simpang Pulai Blue Valley Cameron Highlands selepas berpuas hati dengan tahap keselamatan laluan tersebut. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata ketika ini kerja-kerja baik pulih giat dijalankan JKR selepas kejadian tanah runtuh yang berlaku awal bulan ini. Saya yakin dia kena buat secara berhati-hati. Kalau dia terpaksa mengambil masa yang panjang pun mungkin dia kena buat. Tidak boleh buat terburu-buru. Takut nanti dia runtuh balik dan kos yang berganda akan digunakan. So mungkin dia kena buat kajian termasuk untuk melihat sama ada potensi berlaku pergerakan tanah. Di kawasan itu dan juga kawasan lain. Sebab kita harus ingat, air yang turun ni biasanya dia meresap dalam tanah tu di bukit itu dan kita tak tahu apa berlaku di situ. Laluan berkenaan ditutup kepada pengguna susulan tanah runtuh yang telah meragut dua nyawa.